Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Khalid Mawardi. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun film dokumenter ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pada masa pengabdian masyarakat saya. Berbicara tentang corona memang tak akan ada habisnya. Mulai muncul dari Cina, menyebar hingga ke seluruh dunia. Tidak terasa, corona telah ada setahun lebih menemani kita, di mana penyebaran yang cepat melalui udara dan sentuhan membuatnya jadi sangat mematikan. Kedatangannya menjadi hal yang sangat ditakuti oleh semua orang di penjuru dunia. Imbas lain yang juga terasa dari banyaknya sektor kehidupan. Yang paling terasa itu adalah dari sektor pendidikan dan ekonomi. Pada saat seperti ini, masyarakat didesak untuk bisa berpikir bagaimana caranya memenuhi kebutuhan ekonominya pada keadaan krisis ini. Banyak masyarakat yang mencari sampingan dari hal-hal yang sedang tren pada saat masa COVID-19 ini. Salah satunya yang paling tren saat ini adalah ikan cupang. Banyak masyarakat yang mulai menjadi penjual ikan cupang dadakan dan peternak ikan cupang dadakan karena dinilai sangat ekonomis dan tidak mengeluarkan biaya yang mahal untuk melakukan perawatan dan pembiakannya. Jadi kan sini kan ada banyak mulai jual ikan cupang. Bulan 1. Tapi selama corona kan? Iya, selama corona. Kenapa milih jual ikan cupang? Yang pertama hobi, habis itu lagi booming ya, lagi booming. Kisaran harganya dari yang murah sampai yang mahal di sini berapa? Yang murah 10.000, yang mahal 250.000. Habis itu jenis yang paling sering dicari orang jenis apa? Jenis yang sering dicari orang halmun, plakat. Ya sekitar apa yang plakat tadi paling murah dia 10.000, ya paling mahal sekitar 150. Kalau halmun paling murah dia 30.000, paling mahal kan. Habis itu kok sehari itu bisa jual berapa ekor ikan bang? Kalau sehari 50 ekor. Kalau misalnya dalam seminggu tuh penghasilannya bisa berapa kalau jual ikan? Seminggu ada 600. 600 ribu. Nah, ini abang beli bibitnya, atau ternak sendiri? Awal-awalnya beli di Medan kan. Nah, itu ini udah mulai apa? Ternak sendiri. Kalau nyari makanannya itu? Cari makannya ya jenti-jenti, habis itu kutu air, cacing sutra di paret-paret sekitar sini. Kalau kesulitan jual ikan ini apa? Maksudnya kesulitan ternaknya atau apa gitu? Kesulitannya kalau ternak, kesulitannya paling di makan. Kesulitannya kalau luar, kesulitannya ini kita pasarkan lah. Agak sulit pasarkan karena kan banyak peternak, jadi apa? Saingan. Banyak saingan. Jual ikan ini perekonomian terbantu apa? Iya. Ya. Jadi selama corona ini terbantu perekonomian. Biasanya selain apa jual ikan ada jual juga akuarium. Habis itu akuarium ini tempat sendiri, ibu sendiri bang? Buat sendiri akuarium. Habis itu ini peminat ikannya itu dari kalangan apa aja? Iya, ada dari buruh bangunan, habis itu ada PNS, ada TNI, ada Polri, ada
ya semua kalangan lah, anak-anak pun ada juga, anak-anak sekolah ya. Terus ikan yang dijualnya ada yang untuk, ada untuk pentas nggak? Ada yang untuk pentas tadi ya, plakat tadi, plakat halmon, apa plakat halmon HMPK ya, plakat halmon, halmon ada untuk kontes, ada dapat berapa, 3 trofi juga yang waktu itu ikut di Latewan, dapat juara 1-2 ekor itu plakat satu, satu lagi halmon. Kemarin ini di apa gubuk dapat juara satu, satu ekor ya, itu baby fancy. Ini siapa? Mulai jual kita ini berapa? 2 bulan yang belakang. Tapi semenjak corona kan? Ya. Banyak nggak yang nyari ikan cupang ini? Ya sementara ini banyak. Jenis ikan apa yang paling banyak dicari? Jenis ikan lurim, avatar. Kisaran harga paling murah, paling mahal 1.500.000, paling murah 25.000. Tapi kan ini kan kita masih corona kan, ya. Jadi kan terbantu nggak ekonomi dengan jual ikan selama corona? Kan kita yang kurang ngejalan kali kan? Sementara ini memang kurang jalan ikan ya. Karena orang pun kebanyakan ekonomi kurang. Jadi setiap hari ada ya. Kalau akuarium yang kencang ini, akuarium kencang. Akuarium untuk ikan cupang itu, apa berarti? Solitaire. Corona memang membuat perekonomian menjadi krisis seperti saat ini. Namun, masyarakat juga dituntut untuk bisa berpikir kreatif untuk bisa menopang perekonomiannya pada saat masa krisis ini. Masyarakat dituntut untuk bisa melihat berbagai hal yang bisa berpotensi dan dapat membantu perekonomian meskipun dari hal yang kecil, dengan berbagai cara seperti memanfaatkan apa yang sedang tren pada masa ini untuk bisa dijadikan pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Semua orang berharap agar pandemi ini segera berakhir dan kembali ke sedia kala, dan semuanya kembali menjadi sehat. Sekian film dokumenter ini saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.